Kat. Selamat Kat. Selamat malam rekan-rekan. Jadi kita malam ini akan melaksanakan himbauan pada masyarakat dan bagaimana nantinya kita perkirakan kita berkumpul rame gede-gede. Jadi di dalam pelaksanaan tugas nanti kita melakukan meyakinkan dan humanis agar kita diterima di tengah-tengah masyarakat dan diterima. Kemudian nantinya jangan lupa tetap kita mengikuti protokol kesehatan pemerintah, di mana terutama nanti mengenai masker dan jarak tetap kita atur, karena kita nggak tahu nanti mana kalau yang kita bingung kita di COVID-19. Selamat malam Pak. Malam. Mohon maaf dulu kami mengganggu waktunya sebentar. Jadi kami dari personil Polsek Pandan serta Koramil 03 Pandan ini Pak datang dihadir di hadapan Bapak sehubungan dengan sama-sama kita tahu merebaknya wabah virus corona saat sekarang ini atau COVID-19. Dan karena kita telah memasuki adaptasi kebiasaan baru, maka protokol kesehatan pemerintah menganjurkan kepada kita seluruhnya agar selalu mempergunakan masker bila di luar rumah, terlebih-lebih bila bepergian ke tempat keramaian atau tempat berkumpulnya orang banyak. Selalu menjaga jarak Pak satu sama lain minimal 1 meter. Sesering mungkin mencuci tangan di air yang mengalir dengan pakai sabun. Kemudian imunitas tubuh dijaga dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi tanpa vitamin dan buah-buahan dan disertai dengan olahraga mandiri. Kami ulangi sekali lagi Pak, sehubungan dengan merebaknya wabah virus corona atau COVID-19 saat sekarang ini, dan karena kita telah memasuki adaptasi kebiasaan baru, maka protokol kesehatan pemerintah menganjurkan kepada kita seluruhnya agar selalu mempergunakan masker bila keluar rumah, terlebih-lebih bila bepergian ke tempat keramaian atau tempat berkumpulnya orang banyak. Selalu menjaga jarak satu sama lain Pak, minimal 1 meter. Rajin mencuci tangan di air yang mengalir dengan pakai sabun Pak. Selanjutnya, imun tubuh dijaga dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi, tambah vitamin dan buah-buahan, dan disertai dengan olahraga mandiri. Kira-kira demikian himbauan yang bisa kami sampaikan malam ini kepada Bapak, semoga bermanfaat untuk kita semua dan terhindar dari wabah virus corona
atau COVID-19. Selamat malam. Terima kasih. Horor Taktek. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Nah, mohon dikasih dulu waktunya, kami mengganggu dulu sebentar, Pak, ya. Kami dari personil Polsek Bandar beserta Koramil 03 Bandar hadir di hadapan Bapak malam ini sehubungan dengan wabah virus corona atau COVID-19 saat sekarang ini, Pak. Kemudian, karena kita telah memasuki adaptasi kebiasaan baru, maka protokol kesehatan pemerintah menganjurkan kepada kita seluruhnya agar selalu mempergunakan masker bila keluar rumah, terlebih lagi bila bepergian ke tempat keramaian atau ke tempat berkumpulnya orang banyak. Selalu menjaga jarak, Pak, satu sama lain minimal 1 meter. Sering mungkin mencuci tangan di air yang mengalir dengan pakai sabun. Kemudian imun tubuh dijaga dengan cara konsumsi makanan bergizi tambah vitamin dan buah-buahan dan disertai dengan olahraga mandiri. Kami ulangi sekali lagi, Pak, sehubungan dengan pandemi virus corona atau COVID-19 sekarang ini. Dan karena kita telah memasuki adaptasi kebiasaan baru, maka protokol kesehatan pemerintah menganjurkan kepada kita seluruhnya agar selalu mempergunakan masker bila keluar rumah atau terlebih lagi bepergian ke tempat keramaian atau tempat berkumpulnya orang banyak. Selalu menjaga jaraklah satu sama lain minimal 1 meter. Rajin mencuci tangan di air yang mengalir dengan pakai sabun. Selanjutnya, imunitas tubuh dijaga, Pak. Secara konsumsi makanan bergizi, tambah vitamin dan buah-buahan, dan disertai dengan olahraga mandiri. Kira-kira demikian, Pak, imbauan yang bisa kami sampaikan kepada Bapak. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terhindar dari wabah virus corona atau COVID-19. Selamat malam. Terima kasih. Horor Taktek.